Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya pemirsa, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita tetap setia dan menyinarkan akan kasih Tuhan dalam lingkungan kita, sehingga mereka juga melihat bahwa Tuhan memakai kita untuk membagikan akan berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam pembahasannya dengan judul Dalam Roh Kasih yang Mengorbankan Diri. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita juru selamat kita adalah dalam mengangkat dan menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, dia tidak memedulikan hidupnya sendiri, tetapi rela memikul salib dan tidak memedulikan rasa malu, langkah kepada Kristus, halaman 130. Ya, jadi di pelajaran kita mengingatkan kita kembali bahwa kita di dunia ini, kita mau mengorbankan akan nyawa kita demi untuk sahabat-sahabat kita atau tidak. Ya, sama seperti Kristus, dia sudah mengorbankan akan nyawanya di atas kayu salib untuk kita manusia yang berdosa ini. Ya. Seringkali di dunia ini kita tidak mau menolong orang. Kita tidak mengorbankan akan nyawa kita sekalipun dia itu sahabat kita. Ya. Jadi dia rela memikul salib. Dia tidak memedulikan akan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan rasa malu. Yang dia peduli adalah bagaimana umat ini bisa diselamatkan. Bagaimana kita manusia ini bisa hidup benar. Bagaimana manusia ini hidup yang lebih sederhana, yang lebih baik lagi di masa yang datang nanti. Ya, Tuhan memikirkan itu, maka itu dia mengorbankan akan nyawanya itu. Ya, tadi saya katakan bahwa kita di dunia ini, kita mau mengorbankan di nyawa kita demi seseorang itu susah. Ya, karena apa? Karena kita saling memakai, kita masih memakai akan keegoisan kita. Ya. Oh, kalau begitu, biarkan dia begitu karena saya masih mau hidup, mau menikmati akan kehidupan ini. Biarkan dia terlena seperti itu. Tidak mungkin kita membiarkan seperti itu. Pasti kita mau menolong, meskipun nyawa kita yang kita korbankan, asalkan kita mau menolong orang itu. Ya, asalkan kita mau menolong akan sahabat-sahabat itu. Jangan kita selalu mementingkan akan diri kita sendiri. Jika kita melihat orang itu dalam kesusahan, kita melihat orang itu dalam situasi yang tidak memungkinkan, pasti kita akan menolong. Dengan pelajaran ini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita dapat mengorbankan diri kita untuk orang lain. Ya, demikian juga Kristus yang sudah mengorbankan untuk kita.
Di hadapannya, ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri, digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 17 dan 18. Di hadapannya, ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia ini yang penuh dengan pekerjaan berat. Pekerjaan berat ialah bagaimana? Yang tadi saya suka katakan bahwa mau menyelamatkan, ya, mau menghidupkan kembali akan iman kita, mau memisahkan diri kita dari hal-hal yang tidak membuat kita untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita berbagi kasih kepada orang lain kita, ya. Bukan berarti kita ini mau memiliki satu kesempatan untuk berubah, tapi kita tidak mau melakukan. Kita harus tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, ya, sebelum kita mengasihi orang yang terdekat kepada kita, mengasihi akan sesama kita. Karena dia sudah rela berkorban, ya, pengorbanan dirinya itu sangat mahal bagi kita. Untuk itu kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita melihat orang yang terlena, kita akan bantu. Bantu dia dengan sepenuh hati kita. Karena Tuhan tidak memilih umat, ya, untuk dia tebus. Tapi dia ini mau supaya kita datang dan menyerahkan kehidupan kita sepenuh kepada Tuhan. Ya. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, akan ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Ya. Kesetiaan kita yang kita jalani di hari kehidupan kita, itu dari hati kita atau dari keinginan kita. Kita pertimbangkan ini. Karena kesetiaan itu hanya satu, datangnya daripada Tuhan, bukan datangnya daripada manusia. Dia akan mengembalikan kesetiaan ini kepada Bapanya yang di surga. Ya. Dan kita juga mengingat kembali akan kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Dia tidak supaya kita tidak melihat kasihnya itu dengan secara cuma-cuma, tapi kita dapat mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah jiwa, adalah nyawa jiwanya. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 192. Ya. Jadi dia meninggalkan akan semua miliknya di surga. Dia datang ke dunia untuk melaksanakan tugasnya di dunia ini. Tugasnya itu seperti apa? Tugasnya untuk memuaskan kita, memberikan kita akan kebenaran. Karena di sini dikatakan bahwa melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan
baginya daripada makan atau minum. Ya. Kita mau memberikan satu kenyataan, ya, satu kebenaran kepada orang lain, supaya kita juga melihat bagaimana Tuhan memimpin kita dalam kehidupan kita. Ya. Kita makan dan minum, oke, itu sangat sangat menarik, tapi yang sangat penting bagaimana kita dapat memberikan kan kebenaran itu kepada orang lain melalui kehidupan kita, tingkah laku kita. Karena apa? Karena di sini katakan bahwa melayani seseorang akan kebenaran itu lebih penting dibanding kita makan dalam makan roh yang tidak mementingkan diri ini. Ya. Karena itu adalah satu penghiburan, satu penyegaran baginya. Ya. Jika kita mau melakukannya, maka Tuhan akan terhibur, akan segar dalam tingkah laku kita ini. Ya. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan surga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Langkah kepada Kristus, halaman 132. Ya. Jika kita berada dalam Kristus, maka roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan surga. Jika kita berjalan dengan Kristus, kita mau mengorbankan nyawa kita, ya, maka kita sudah mendekati, ya, akan kebahagiaan surga itu. Jika kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, ya, inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan melakukan. Jika kita para pengikut Kristus tidak mau melakukannya, bagaimana kita mau berjalan dengan satu iman, dengan satu hati untuk menuju kebahagiaan sejati, kebahagiaan surga itu. Jika kita bersatu dan berkomitmen, maka pelayanan yang kita jalankan ini akan mendapat sukacita surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah firman, ya, adalah ajakan untuk kita, ya, supaya kita dapat terdidik, supaya kita dapat terlatih bagaimana kita harus mengorbankan, kita mau mengorbankan akan kehidupan kita untuk orang lain, sama seperti Yesus yang dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Bahwa kita dapat mengambil kesempatan, mengambil satu makna bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengorbankan saya, berarti saya juga akan mengorbankan nyawa saya demi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Bila kita tetap teguh dan kita tetap setia dalam Tuhan, sehingga kita di dunia ini kedapatan setia. Ya, mari merenungkan ini. Ambil tindakan kita hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.